Kali ini saya lagi mempersiapkan bumbunya untuk nasi goreng. Nanti seperti biasa ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai. Ntar sebagai pendamping nasi saya ingin menggunakan tahu dan juga jamur dan juga wortel. Jadi nanti mau saya campur semuanya. Langsung saja, sedangkan untuk ini sendiri nanti akan saya potong dan ada juga yang saya haluskan seperti itu. Sekarang kita lihat yang untuk pendamping dari nasinya. Nanti saya tambah tahu. Kemudian saya pakai jamur, Kemudian juga pakai wortel. Langsung saja kita buat. Sedang mempersiapkan bumbunya. Yang ini bumbunya saya haluskan. Pakai ini. Oke, kemudian ada bumbu juga yang saya iris-iris. Yang saya iris itu ada bawang merah. Ini tadi yang saya ceritain, ini ada jamur, kemudian ada wortel, ada tahu, ada slice bawang merah, kemudian ini bumbu yang sudah saya ulek, kemudian nanti ini kita goreng bareng-bareng sama rice-nya. Oke, langsung saja ya. Kita goreng tahunya terlebih dahulu. Ntar kita pisahkan kalau tahunya sudah matang. Karena saya pikir dia terlalu lembek kalau langsung saya campur dengan nasinya. Tadi saya tambahin garam, bawang putih, kemudian merica sama daun salam dan juga sama kunyit. Ini kita goreng bumbunya. Bumbunya tadi diiris dan juga bumbunya tadi diulek. Setelah ini akan kita masukkan sayuran dan setelah itu nanti kita masukkan nasinya. Jamur dan wortelnya sudah kita masukkan. Ini sudah kita masukkan. Nanti tinggal masukkan nasinya. Ini nasinya teman-teman, sudah saya masukkan, sudah saya campur dengan bumbunya. Dan ini saya tambahkan kecap juga. Ini saya aduk semuanya. Sudah selesai, nanti kita sajikan.